Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengedit video sederhana di aplikasi Kaden Live. Yap, langsung saja kita simak cara berikut ini. Langkah yang pertama ialah kita pilih video yang akan kita edit. Kali ini saya akan menggabungkan dua video menjadi satu video. Ya, kita pilih videonya. Nah, setelah itu jika kita sudah pilih videonya, kita rapikan video mana yang akan kita letakkan di pertama, di akhir, atau yang lainnya. Cara yang selanjutnya yaitu cara menghapus suara video aslinya, yaitu klik kanan, lalu kita ungroup, lalu kita klik suaranya, lalu kita delete. Yang selanjutnya ialah pemberian transisi antara video 1 ke video yang kedua. Di sini saya akan memberikan transisi yang menurut saya cocok. Saya akan pilih transisi yaitu, nah ini dia, fade into black and fade to black. Di sini juga kita bisa mengatur durasi transisinya dengan cara klik kiri, lalu kita ukur durasi yang sesuai menurut kita. Nah, kurang lebihnya hasil dari transisi yang saya pilih tersebut seperti ini. Itu kan gelap, lalu pas muncul gelap lagi. Selanjutnya ialah saya akan membuat slow motion. Caranya kita klik kanan di video bagian yang kedua atau di video mana saja yang akan kita buat slow motion, lalu kita turunkan speednya menjadi 50 atau 48 sesuai kesenangan kalian. Nah, lalu kita pilih di bagian mana yang akan kita normalkan kembali si speed tersebut. Ya, mungkin di bagian sini. Nah, langsung kita cut videonya. Kita klik kanan lagi, kita ubah speednya, speed clipnya menjadi ke semula atau menjadi 100%. Kita klik OK. Saya mau kurangin lagi jadi 48. Nah, inilah dia hasilnya. Langkah terakhir ialah cara menambahkan lagu pada video. Kita buka file manager, lalu kita drag lagu tersebut ke dalam aplikasi Kaden Live. Kemudian kita simpan lagu tersebut di bawah video. Nah, kalian juga jangan lupa untuk memotong durasi lagu sesuai durasi video yang telah kita buat.
Jika semua langkah sudah selesai, kalian bisa merender video tersebut dan menyimpannya sesuai format yang kalian inginkan. Merender video tersebut membutuhkan waktu cukup lama, tergantung kita durasi video yang kita buat. Oke, cukup sekian tutorial untuk membuat aplikasi sederhana di aplikasi Kajen Live. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Pahmi Sidik, NPM 1906014 kelas Informatika A, kelompok 5, tentang video editor. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang editing video menggunakan aplikasi Android yang ada, yaitu seperti KineMaster. Oke, langsung aja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Oke, inilah tampilan dari tampilan layar pertama dari si video editing Android itu, aplikasi video itu, yaitu KineMaster ini. Ini bisa kalian download di Play Store ataupun di Google Chrome. Ada banyak dan ada yang sudah dimod seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya yaitu untuk membuat video. Langsung aja kita klik yang bagian tombol tengah ini. Kita pilih ukuran videonya mau seperti apa. Kita pilih yang standar aja. Oke, di sini ada beberapa fitur, tapi saya akan menjelaskan fitur yang ini dulu. Kita langsung buat video sinematik ya. Video sinematik durasi 30 menitan. Caranya itu yaitu kalian pencet media dan kalian cari file video yang ingin kalian jadikan sinematiknya. Oke, kita masukin. Oke, setelah ini dimasukkan si videonya, kita mulai untuk mengedit videonya. Oke, di sini ada Di sini ada tools seperti gambar gunting. Ini di sini seperti ini. Ini untuk mengatur posisi awal mau di zoom ataupun tidak di zoom ataupun di tidak di zoom. Oke, ini untuk mengatur posisinya. Oke, ini tidak usah. Dan di sini untuk audionya kalian bisa di auto volume, di sini bisa kalian filter, dan di sini untuk menaikkan si volume videonya. Tapi kan ini di sini saya akan bikin video sinematik, jadi audionya itu tidak ada. Oke, kita mute. Oke, di sini ada klip grafis, mungkin belum di download. Oke, untuk sinematik sendiri itu harus speednya itu harus agak slow mo. Kita main di lambatinya itu 0,5.
0,5. Ya, lumayan lah, udah 0,5. Oke, kita potong di sini, di pasin di sini aja, kita potong buang ke kiri. Dan di sini kita pasin potong tengah-tengah. Di sini juga sama, potong tengah-tengah untuk memasukkan si efeknya. Oke. Lanjut. Oke, segini kita potong potongnya per bagian-bagian. Biar lumayan bagus lah hasilnya. Oke. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take a fight. I will decide my fate and I will never let them tell me who. Oke, di sini langkah selanjutnya yaitu memasukkan layer seperti background hitam untuk mengubah tampilannya menjadi lebih kecil seperti film ya. Oke, tarik ke samping, langsung kita duplikat. Kita simpan di bagian atas. Oke. Oke, di sini sudah. Kita masukkan transisinya. Transisinya itu kita ambil yang glitch ini. Up, pilih yang up. Cepat. Oke. Dan yang kedua ini kita pilih yang VHS fade. VHS fade. Oke, yang itu kita pilih yang itu. Langsung yang selanjutnya itu yang VHS adjuster. Oke. Karena ini yang terakhir. Lanjut lagi, mungkin segini udah. Oke, pintu sini kita tambahin apa ya? Oke, udah, jangan ditambahin apa lagi. Oke, ini hampir setengah jadi. Kita langsung pilih ini, di sini ada bisa di apa namanya, di putar ulang, maksudnya di videonya tuh jadi terbalik. Ini bisa kalian pilih reverse. Ini untuk procession apa ini tuh? Ini untuk rotasi. Oke, untuk rotasi, untuk perputaran video posisinya dipindahin mau kemana, mau posisinya mau gimana, mau terbalik ataupun gimana. Ini di sini ada color filter adjustment, EQ, volume envelope, voice changer, bignet, extract video audio. Oke, di sini saya akan memakai color filter yang basic aja, yang B07. Oke, yang B07 ini juga sama, yang B07 color filter yang B07 sama, semuanya sama. Filter basic B07 ini juga sama. Color filter ini sih, color filter yang basic B07. Oke, ini udah lumayan 70%-an udah mulai mau jadi. Oke, langsung kita masukkan teks di ini. Ini kita masukkan teks. Tulisannya itu percobaan
percobaan. Percobaan. Oh, kerjakan percobaan. Praktikum. STI. Oke. Oke, di sini. Atur posisinya. Oke, di sini untuk merubah font atau huruf, kalian bisa ketik si ininya, si hurufnya, si fontnya, si huruf tulisannya, si huruf tulisannya, oke. Dan ini langsung klik di sini. Kalian bisa lihat ini untuk pilihannya. Dan kalian bisa, kalau misalkan ini kurang, kalian bisa download di sini. Kalian bisa download di sini, kalian bisa pilih tulisannya, pengen tulisan apa, kalian bisa milihnya. Oke. Karena di sini udah ada, saya pakai yang ini. Langsung aja kita mulai. STI ini untuk animasinya itu, yang animasi masukannya itu yaitu pop aja. Pop. Terus, yang bagus slide up. Slide up aja ujung-ujungnya. Oke, slide up. Slide up. Slide up. Oke, untuk out animasi, untuk animasi keluar itu ya red. Oke, di sini untuk overall animasi itu untuk animasi ketika ini diam kayak gini. Tapi gue tapi saya gak bakalan pakai si overall animasi. Oke, setelah kalian udah masukkan teksnya, kalian bisa tambahin foto di sini juga. Misalkan iseng nih mau foto apa, logo aja ya, logo STTG di sini, media download logo. Oke, misalnya ini kecilin di ujung kiri kanan ini aja. Ini percobaan ya. Oke, di sini. Astagfirullahaladzim, lah gede. Kalian bisa tambahin foto, mungkin di bawah sini aja. Oke, kita udah masukin foto dari awal aja. Gak bisa pakai animasi fotonya sampai selesai. Oke, di sini potong aja yang tidak diperlukan. Sini kita tambahin tulisan terima kasih, kita background. Sini tulisan terima kasih. Lihat, sini tulisan terima kasih. Ini untuk ininya samain. Animasinya pop lebih bagus. Out animasi yaitu fade lagi. Oke, udah. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan audionya. Audionya itu yang no copyright, NCS. No copyright. Ini di sini kita bisa ngatur untuk voice changer
ini disimpan di apa namanya, di jadi audionya itu volumenya itu kecil, ini jadi suara latar. Kalau ini kita bisa, kalau misalkan terlalu besar audionya kita turunin 73%. Oke, kita cobain. Oke, seperti inilah hasil editing video menggunakan aplikasi Android. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows. Oke, di sini langsung aja untuk mengekstrak atau ngerendernya itu gampang banget, kita keluar dulu. Yang ini pencet. Di sini ada gambar kayak bagikan. Dan kalian bisa pilih. Oke, sorry, kita pindahin ininya. Siap. Dan kita bisa pilih apa namanya? Kita bisa pilih untuk resolusi. Kita pilih yang mana? Frame rate. Ini ekspornya itu 60 MB. Oke, 60 MB ini di tengah-tengah kita masukin yang agak bagus ya, tengah-tengah aja. Oke, kita export. Oke, sambil ini kita lihat hasil video yang tadi kita buat, kita edit. Inilah hasilnya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Terima kasih. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I